belajar di critical thinking tuh bukan cuma bersaing doang, kalian bakal cara belajar cara berpikir, terus kalian bakal buka mindset-mindset baru dari teman-teman kalian yang nantinya menyampaikan pendapat, bagaimana pola pikir mereka, bagaimana sih kita cara cari informasi yang relevan, logis, dan faktual, itu bakal kalian dapetin di sini. Saya itu merasa dilatih bagaimana untuk menyusun kata dan jawaban yang tepat sehingga teman-teman bisa mengerti dan dewan juri dan peserta lain juga dapat memahami apa yang saya maksud. Kita jadi lebih ngerti cara untuk membawakan sebuah pikiran jadi kata-kata. Kita nyajiin itu jadi sebuah data yang orang-orang tuh bisa paham dan gak ragu kalau mendengar kita. Terus juga kita diajak berdiskusi jadi dapat banyak informasi-informasi juga sih dari point of view kakak-kakak peserta yang lain yang pastinya lebih banyak berpengalaman. Dan itu kebetulan jadi banyak tambahin teman-teman juga.